Dalam kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, Kejaksaan Agung, Kejagung, RI masih menelusuri sejumlah aset terkait kasus ini. Adapun sebelumnya penyidik telah lebih dulu menyita mobil-mobil mewah milik Harvey. Mobil tersebut yakni Rolls-Royce dan Mini Cooper. Selain itu, Kejagung juga turut menyita sejumlah jam tangan milik sang pengusaha tambang ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi dalam keterangannya pada Kamis, 4 April 2024, mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait aset Harvey. Ditanya soal adanya tambahan barang yang disita, Kuntadi menyebut hal tersebut tergantung pada hasil penelusuran. Tak hanya itu, aset yang diperiksa juga tak hanya berfokus pada milik Sandra dan Harvey, tapi juga tersangka ataupun pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Adapun Harvey ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, TPPU. Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Ya. Apa ada jenisnya, Pak? Ada barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Ya, tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Ya, dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Pak Jirvi, kemarin kan RBS juga kembali datang ke sini, Pak. Jadi kemungkinan bisa atau... Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari... Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Ya. Apa ada jenisnya, Pak? Ada barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Ya, tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Ya, dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Pak Jirvi, kemarin kan RBS juga kembali datang ke sini, Pak. Jadi kemungkinan bisa atau... Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari...